Welcome to my YouTube channel. Kali ini saya akan mereview kembali sebuah pesawat bikinan saya sendiri yang tentunya sangat murah dan bisa dibuat dengan model Sky Aero ya. Pesawat ini menggunakan dua buah dinamo 820 dan bermesin ini ya, JJRC H36. Aslinya seperti ini, JJRC H36, memakai baterai 300 mAh, sanggup terbang lebih dari 15 menit. Pesawat ini mempunyai panjang 35 cm untuk panjang sayap atau wingspan sekitar 32 cm. Beratnya sangat ideal, hanya 40 gram ini ya. Kita timbang dulu berat total dengan baterai sekitar 41. Sangat ringan ya, 41 gram. Oke. Lebih ringan dari pesawat jet ya, F-22. Ya, lebih ringan dari ini. Kalau ini kemarin saya timbang sekitar 50 gram. Ini cuma 40. Kita tes dulu siginya atau central gravity. Ya, siginya seperti ini. Sudah imbang. Oke. Kita tes dulu cara menghidupkannya biasa. Bahannya dari EPO ya, lebih kuat ya, bukan styrofoam. Kalau ini dari EPO, anti anti patah ya, kalau patah bisa dilem lagi. Nah, seperti ini kita letakkan lewat datar. Nah, kita hidupkan remote-nya seperti ini. Nah, sudah. Arah putarannya seperti itu. Sana, ini juga sana, buang. Jadi anginnya ke belakang. Untuk kalibrasi JJRC H36 ini sama, kalibrasinya kita tundukkan sedikit sini. Jadi pada saat pesawat menunduk, motor masih berputar. Nah, kalau naik kendalinya. Kalau kita salah kalibrasi pada saat motor sini, kita akan mati. Oke, pesawat ini menggunakan dua channel. Ini. Ini belok belok kanan, ini belok kiri. Ya, itu simbol. Nah, setelah kita cek kelengkapannya, kita tekuk dulu seperti ini. Kita juga perlu membengkokkan sedikit ekornya agar pesawat mudah naik seperti ini. Nah. Oke, saatnya kita tes terbang di lapangan.
Untuk penerbangan yang pertama kali ini, manuvernya kurang bagus, masih banyak yang harus diperbaiki. Jangan menyerah, kita coba lagi. Nah, ini tes yang kedua setelah diperbaiki. Kita coba terbangan lagi. Nah, terbangnya sekarang sudah sempurna, pesawat mudah dikontrol. Ya, belok kanan, belok kiri. Oke. Pesawatnya enak sekali dimainkan dan tidak kalah dengan produk jadi yang kita beli di online. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Nah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, sub, dan komen untuk kemajuan channel ini.